Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum guys, untuk kali ini dalam program awak, aku akan menceritakan tentang Manchester United melawan Manchester City. Okay, pada 14 Januari 2023 ditadbirkan pertandingan, iaitu bola, iaitu tak tahu dia dah sampai final bila dah. Manchester City menentang Manchester United. Okay, macam ni lah aku cakap kan. Masa yang dulu, yang masa bulan 10 dulu tu, 6-3 tu, sejak daripada itu aku dah tak minat MU, tapi aku minat Manchester City. Tapi sekarang ni, sejak MU dah asyik menang, lawan itu, lawan ini, lawan ini, lawan itu, sejak aku dah ada bola MU, aku dah ada jersey MU, aku dah memang minat MU gila. Sebab apa? Sebab MU ni bagi aku berpotensi yang lebih baik. Walaupun Ronaldo tak ada, tapi tetap diorang ni berputus asa demi menjuarai pada tahun 2023. Okay, ini aku nak cakap sikit lah. Aku sebagai fans MU lah kan, aku memang akan tahu yang sebenarnya Manchester City ni memang akan kuat lah. Dulu pun kalah 6-3, apalagi ni mungkin 10-3 mungkin. Jadi hari ni aku akan cakap kan dah. Dan MU pun pernah dulu, dululah pernah menang sekali je kan. Jadi sekarang ni aku tak tahu nak sokong mana ya. Tapi just aku tetap sokong MU, walaupun aku rasa MU akan kalah hari ni. Sebab dua-dua team tu memang aku suka gila. Tapi MU nombor 1, Manchester City nombor 2. Memang aku minat-minat gila lah dua-dua tu. Jadi aku tak tahu antara mana. Dan aku akan terus berjuang dengan, orang akan fikir mesti aku akan pilih Manchester United. Dan aku apa, sebab inilah, kalau Manchester United menang, aku akan botak. Tapi kalau Manchester United kalah, aku akan biasa je lah, aku normal macam ni. Sebab apa? Sebab aku akan tahu yang sebenarnya Manchester City ni memang dia berpengalaman, dan memang dia orang ni ada satu fizikal dan memang asyik menang je lah bila lawan MU. Bila lawan MU pasti menang, bila lawan MU pasti menang. Tak kisah sejak ada Kevin De Bruyne, ada Foden, sejak belum ada Haaland masuk Dortmund pun, MU asyik kalah je lawan dengan tu. Walaupun Ronaldo ada, masa hari dulu yang Ronaldo ada kan, pun saya still kalah. Jadi sekarang ni, masa, okay korang bayangkan Manchester City melawan dengan Everton seri. Tapi Manchester United bila lawan Everton 3-0 selaku, 3-0 eh. Apa, nanti aku akan screen aku macam ni, okay, ada gambar nanti. Nah, di sini aku akan pelik juga. Dan memang takkan Manchester United tak boleh kalahkan. Sedangkan memang dulu memang diorang memang kalah teruk lah 6-3. Tapi sekarang ni aku rasa skor 0-1 lah, okay. MU 0 itu 1 lah. Sebab aku tahu memang Manchester City memang mesti menang. Malam ni Manchester City mesti menang. Aku tak tahu, walaupun benda ni tak belum terjadi lagi, tapi bagi aku expect memang Manchester City malam ni mesti menang. Tapi kalau MU menang tu memang aku kena botak lah. Tapi tak kisah pun, yang penting MU mesti menang malam ni, okay. So guys, ini je lah untuk video kali ni. Sorry guys kalau bosan ni apa kan, sebab memang hari ni aku tak boleh nak cerita pasal bola sangat. Sebab aku memang bukanlah budak bola sangat, bila tahu ini, bila tahu itu. Dan bukanlah aku yang susun untuk jadual MU lawan itu, MU lawan ini, MU lawan itu kan. Sebab memang kita pun dah tahu dah. Sebab bila kita share dengan Manchester United, dah akan keluar Manchester United akan lawan apa lepas ni. Macam ada tak silap aku, Manchester United akan lawan Arsenal silap aku. Bila tak silap aku. Tapi kalau boleh, tapi memang bulan 2 tak silap aku. Tak tahulah kan. Okay, so aku tak boleh nak bahas banyak sangat sebab aku takut salah ke apa. Dan kalau yang salah, aku yang kena, bukan korang yang kena, okay. Korang just dengar, okay. So, begini untuk video kali ni. Korang jangan lupa like dan subscribe. So, aku harap-harap MU menang lah, okay. Harap-harap lah, okay. Tapi aku rasa memang Manchester City ni memang menang lah, okay. So, begini ni untuk video kali ni. Semoga korang sentiasa lindungi yang Maha Esa. So, semoga kita jumpa di konten-konten seterusnya, atau konten-konten challenge ke, game-game ke, okay. So guys, bye-bye. Assalamualaikum. MU, MU,